Soalnya diprotes sama dia, gue gatal mau pakai topengnya. Nah, tapi gue bawa buntut. Coba tunjukin lah buntutnya. Oke. Kami mau mecahin rekor muri. Teman-teman, ini adalah kostum interaktif pertama di Jakarta. Teman-teman bisa milih mau pakai buntutnya di belakang, di depan, atau di kepala. Di mana? Oke, di depan. Pakai lah. Kita mulai ya. Oke, kita udah pakai. Oke, salam next song. Oke. Udah ya. Oke. Teman, apa pada tahu suara serigala apa belum? Kalau aku bilang serigala suaranya apa, kalian jawabnya? Okay. Belum bilang? Belum. Oh. Pecahin rekor muri lagi. Teman-teman pernah lihat gak orang lagi manggung sambil workout? Nah, kita udah bawa dumbbell dan kita mau workout. Siap ya? Siap. 1, 2, 3, 4. Lagu selanjutnya. Oke. Okay. Aku mau pamer. Aku udah dewasa sekarang. Maaf ya. Sekarang umur gua kan tahun ini 25. Gua mau pamer. Gua udah bisa goreng nugget sendiri. Kita mau mainin lagunya. Tapi harusnya gua udah goreng nugget. Tapi gua lupa bawa. Maaf. Oke, kita mulai. Oke. Ini namanya lagu tutorial. Oke.
bukan sendiri. Balik. Caranya gampang. Aku lihat cara penyajian. Balik lagi. Siapin targetnya. Wajahnya juga sama kompor. Balik kok. Nyalain kompornya. Awas apinya kegedean. Ikutin ya. Kalau kegedean nanti jadinya gosong. Kalau kekecilan nanti gak wanten. Ikutin ya. Siapin nugget piringnya buat nanti naro nugget. Oke, okay. Itu cara kami. Keren namanya nama Ismail. Ternyata begini ya rasanya manggung kagak minum alkohol ya. Mati gaya gua anjing. Oke. Lagu selanjutnya apa, Lang? Oh, mau sarimi. Teman-teman tahu jingle sarimi soto koya enggak? Tahu. Mau kita nyanyiin enggak? Enggak usah, Bo. Enggak usah. Ya udah, oke. Okay. Kita next song. Oh, interaktif pertama, Bro. Oke, okay, abis ini aku mau cerita. Waktu itu 18 November aku abis dipecat dari kantor. Ada judul lagu, judulnya aku dipecat dari kantor startup. Abis itu gua bisa masuk Kompas TV, Bro. Engagement-nya tinggi. Kita main aku dipecat. Lah, aku dipecat ah. Oh, bener. Tiga kali gaji. Oh ya udah gak apa-apa. Masih ada uangnya. Sama-sama aku dipecat ya. Aku dipecat. Aku jadi pengangguran. Aku gak ada pemasukan. Tapi aku anak band. Aku masih punya uang. Dapat tiga kali gaji. Masih bisa ikut party. Tapi paling satu bulan. Nah, ini masih banyak kan? Oke, teman-teman. Ini namanya lirik interaktif pertama di Jakarta lagi. Teman-teman bisa pilih mau cari kerja lagi atau ngabisin pesanan gaji. Teman-teman pilih apa? Ngabisin. Oke, berarti abis ini masuk ya. Liriknya gini ya. Aku masih bisa party, masih ada 3 kali gaji. Benar gitu lah. Aku masih bisa party, masih ada 3 kali gaji. Aku masih bisa party, masih ada 3 kali gaji lagi. Aku masih bisa party, masih ada 3 kali gaji. Aku masih bisa party, masih ada 3 kali gaji. Aku masih bisa party. Oh, kayaknya udah nih bosen gue. Makin aja. Oke, guys. Anjing,
fans out ya. Ini keren banget bang. Oh ternyata kan. Oke. Yang ini namanya Pak Iqbal. Yang ini namanya Kalam. Tadi di kerusung kayak oke kita main MRT Lam. M kayaknya. Oh bener, mati dulu. Oke. Lam kesini dulu Lam. Ini kita ada koreografinya, koreografi baru Lam. Iya. Ya, sudah belum. Ini harusnya gue ngomong dulu. Terima kasih banyak Ruang Kopi. Terima kasih banyak Bro Suki dan Yayasan. 1, 2 yang nyaman, transportasi yang cepat. Jawabannya MRT. Aku suka naik MRT. Makin mudah gak kena MRT. Ayo kita naik MRT. Biar perjalanan makin berarti. Stasiun Blok A, Stasiun Blok M, B, C, A, Stasiun Cipeteng, Stasiun Layang, Stasiun Isor Mandiri, Stasiun Kuntin, Stasiun Setiabudi Astra. Maju. Stasiun MRT Jakarta. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton. Kami dari Revo dan Fauna, Pak Iqbal, Revo, Jangkong dan Salam izin pamit undur diri. MRT selalu di hati. Selalu di hati.